Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu pendedahan panas yang mengejutkan hari ini berkaitan dengan pimpinan ataupun pentadbiran semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dulu ataupun kepimpinannya sejak antara tahun 1981 hingga tahun 2003. Dan yang mengejutkan setelah saya membaca artikel ini, setelah saya meneliti, terdapat ketirisan berkaitan dengan dana ataupun wang RM100 bilion yang melibatkan rasuah, ketirisan dan penyelewengan dana. Nah, di dalam artikel ini yang amat mengejutkan saya akan sampaikan kepada anda di bawah tajuk Tipu Daya Mahathir. Dan dapatan ini saya dapat dari Twitter Buletin RMS, dan ada satu entrynya, yaitu satu gambar di bawah tajuk besar Tipu Daya Mahathir. Dan bagi saya, adakah ini juga menjadi satu bukti yang apa yang pernah dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa ada pemimpin selama 22 tahun dan mengaut kekayaan untuk keluarga dan kroni. Nah, pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam artikel yang panas ini di bawah tajuk besar Tipu Daya Mahathir dan ditulis oleh Abdul Rahim Sabri, benarkah Tun Dr. Mahathir seorang diktator ketika memimpin negara sepanjang 22 tahun? Benarkah politik uang dan rasuah berkembang biak sejak beliau mengambil ahli Malaysia mulai 1981, di mana bermula krisis perlembagaan antara Perdana Menteri dengan Raja-Raja Melayu pada 1993 atau sejak lebih awal dari 1983 lagi. Peristiwa serangan di Memali pada 1985, bagaimana ia berkembang. Buku Barry Wine dengan judul terjemahan Muslihat Mahathir mengharungi zaman gelora cuba menjawab persoalan-persoalan yang terus menjadi tanda tanya ramai. Selain itu, naskah asalnya Malaysian Maverick Mahathir Mohamad in Turbulen hilang. Maafkan saya, Mahathir Mohamad in Turbulen Times mendedahkan RM100 bilion telah hilang, tiris rugi atau diseleweng sepanjang pentadbiran Dr. Mahathir, dakwaan yang dinafikannya. Namun, bekas editor ASEAN Wall Street Journal yang berpengalaman luas itu sebelum meninggal dunia pada 2013 mempertahankan jumlah tersebut dan fakta perkembangan politik yang dinyatakan dalam karyanya. Inisiatif Buku Darul Ehsan ataupun IBDE, penggerak projek penterjemahan karya penting Siri Pencerahan Selangor, menyifatkan buku itu berjaya membongkar muslihat Dr. Mahathir yang sukar dijangka, menjadikannya seorang negarawan yang handal mengelirukan kawan dan juga lawan. Badrul Hisham Ismail yang menterjemah bersama Mardiyah Abadan pula menggambarkan Dr. Mahathir sebagai gedebe, suka melawan sesiapa sahaja yang dianggap musuh di dalam atau di luar UMNO. Dia hanya melawan sesiapa yang cuba mencabarnya supaya dia yang menang akhirnya. Dan apabila dia tidak lagi memegang kuasa, tidak semua yang dimahukan boleh tercapai, katanya. Profesor Ku Bu Tek menyimpulkan Dr. Mahathir sebagai pemimpin penuh paradoks dalam bukunya yang terkenal Paradox of Mahathirism. Wine turut menunjukkan pertentangan itu dalam soal retorika anti Amerika Syarikat. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua,
Kalau ini benar, dalam artikel ini Anda boleh lihat di dalam entry Twitter Bulletin RMS, Anda boleh lihat satu entry ataupun satu caption di mana apa yang telah Dr. Mahathir Mohamad lakukan pada negara antara 1981 hingga 2003. Jawabannya dalam buku Muslihat Mahathir karya Barry Wine. Baca ulasan buku di selangorkini.my. Klik Akbar Digital mulai pagi 18 Mei. Nah, jadi saudara-saudara, bagi saya, bila saya hubung-kaitkan, adakah ini berkaitan juga dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bahwa terdapat pemimpin yang mengaut kekayaan semasa menjadi berkuasa dulu. Nah, apa yang kita lihat hari ini, Dr. Mahathir tidak lagi berkuasa. Adakah inilah pengakhirannya untuk Dr. Mahathir? Adakah Anwar Ibrahimlah yang akan menamatkan karier politik untuk Dr. Mahathir? Dan adakah bukti yang berkotak-kotak yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal didedahkan semuanya? Dan itu sudah pasti, kalau benar akan didedahkan, memang Mahathir Mohamad pasti akan dikenakan tindakan ataupun mungkin akan benar-benar karier politiknya akan berakhir. Dan dari itu semua menjadi persoalannya, saudara-saudara. Jadi apa komen Anda? Tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lanjut, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi isu yang panas. Setelah kita digemparkan dengan keputusan bahwa Anwar Ibrahim telah memasukkan kehadiran. Dan tarik 31 Mei adalah untuk perbicaraan di antara Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, persoalannya saudara-saudara, adakah bukti dan kesemuanya bukti yang diakui oleh Anwar Ibrahim bahwa beliau akan beri bukti, adakah kesemuanya akan didedahkan di mahkamah? Nah, saudara-saudara, tentu ada bapak semua, berkaitan dengan RM4.5 triliun setelah pendedahan ini dilakukan oleh Emir Research, akhirnya Anwar Ibrahim mengarahkan PDRM, SPRM, dan penguat kuasa yang lain untuk menyiasat siapakah dalang dari lesapnya, kehilangannya duit kerajaan ataupun duit negara RM4.5 triliun. Jumlah RM4.5 triliun bukan jumlah yang sedikit. Jadi bagi saya, satu langkah yang bijak dari Perdana Menteri untuk mengorek ataupun untuk mencari siapakah pelaku, siapakah yang bertanggung jawab di atas kehilangan RM4.6 triliun ini. Jadi, saudara-saudara, apa yang saya dapat lihat di sini, seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim membuat pendedahan. Ada pemimpin yang mengaut kekayaan untuk keluarga, untuk diri, untuk kroninya sendiri semasa berkuasa dulu. Pada akhirnya ada juga cakap-cakap bahwa pemimpin yang disebut Anwar Ibrahim itu adalah Tun Dr. Mahathir. Jadi bila saya pikir, satu yang saya rasa boleh dikaitkan, adakah maksud Anwar Ibrahim, pemimpin yang mengaut kekayaan itu semasa berkuasa dulu, boleh dikaitkan dengan kehilangannya RM4.5 triliun. Dan pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM, PDRM, dan LHDN serta Bank Negara Malaysia untuk menyiasat siapakah dalang dari lesapnya RM4.5 triliun ini. Persoalannya, adakah Tun Dr. Mahathir, adakah Mahyadin ataupun Ismail Sabri Yaakob dan bekas Perdana Menteri yang lain? Dan bagi saya yang terdekat hari ini, disebabkan ini menjadi isu yang panas di Malaysia pada hari ini, yaitu Tun Dr. Mahathir yang akan berjumpa dengan Anwar Ibrahim di mahkamah. Bagi saya, mungkin juga kalau ada bukti yang benar-benar seperti apa yang dinyatakan Perdana Menteri sendiri, beliau ada bukti, dia minta bukti, saya bagi bukti menurut Tun Dr. Mahathir. Jadi adakah ada satu file ataupun satu laporan sulit ataupun mungkin senjata Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengenakan Tun Dr. Mahathir di mahkamah nanti berkaitan dengan kekayaan yang kononnya dikaut semasa pemimpin itu berkuasa.
Nah, persoalannya yang seterusnya juga, adakah RM 4.5 triliun ini terlibat juga dengan kekayaan yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim? Jadi, saudara-saudara, itu menjadi persoalan ramai. Jadi, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.